Berapa, maksudnya udah berapa lama? Barusan, Mbak. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel TH Deli. TH Deli kali ini ada di warung kuliner di daerah Kediri, tepatnya di Pagu. Kita mau kuliner mie ayam. Dan mie ayam itu, tahu nggak teman-teman? Mie ayam itu harganya 3.000. Wow, 3.000. Dengan harga 3.000, gimana ya porsinya? Yuk, teman-teman, kita lihat menunya dan porsinya. Let's go! See you. Oke teman-teman, kita udah sama ownernya, namanya Bu Tantri. Oke Bu Tantri, mau nanya ini, mie ayam ini harga 3.000, udah berapa, maksudnya udah berapa lama? Barusan Mbak ini, barusan, belum ada satu bulan. Belum ada satu ya. Bulan. Terus gini Bu, mayoritas mie ayam kan di atas 3.000. Kenapa Ibu tahu-tahu dengan harga 3.000 gitu? Ya mungkin terjangkau buat yang lain, buat anak-anak sekolah, buat orang-orang yang nggak ada uang lebak, ada yang mungkin punyanya segitu ya. Saya juga sudah dapat untung, alhamdulillah gitu biar
kita juga bisa bantu yang lain juga. Berarti untuk keuntungannya ibu sendiri? Pasti dapat lah. Kalau ini ya mungkin nggak sebanyak yang harga di atas itu, cuman masih dapat lah. Oke, untuk alamatnya udah alamatnya yang tepatnya di mana, Bu? Utara SMP Negeri 1 Pagu. Utara SMP Negeri 1 Pagu. Ya. Gampang banget, Bu, ya? Iya, iya, iya. Tadi di Google Map udah ada, Bu, ya? Iya, sudah ada. Oke, oke. Berarti ini barusan, Ibu, ya? Iya, barusan. Oke, sama Ibu Tantri. Iya. Terima kasih, Ibu Tantri. Ya, semoga ya semuanya lebih barokah lagi dan laris ya, manis, ya, Bu Ganti, ya? Iya, sama-sama. Ya. Oke, teman-teman, kita udah ngobrol sama Ibu Tantri. Mari kita lanjut untuk makan. Oke, teman-teman, kita udah pesen dan mie ayamnya udah dateng dengan harga 3.000 porsinya. Tahu sendiri nggak? Coba lihat, teman-teman. Porsinya luar biasa, banyak banget. Ini mau saya cobain dulu. Saya cobain kuahnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kuahnya juga enak. Ini sekarang saya mau kasih sambal. Sambalnya mana ya? Mau kasih sambal. Sama mau saya kasih kecap. Ini kenapa nggak saya kasih saus? Karena saya kurang suka saus ya. Nah, ini saya aduk dulu dan ini porsinya. Dan ini ada bakwan goreng itu. Terus ada ayam. Ayamnya juga lumayan banyak yo ayamnya. Terus ini ada sawinya juga. Lengkap-lengkap. Porsinya lengkap banget. Dengan harga 3.000 loh, teman-teman. Saya aja kaget. Harga 3.000, porsinya segini banyaknya. Saya cobain dulu ya. Saya aduk-aduk dulu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, enak. Jadi rasanya mie ayam itu ya kayak mie ayam biasanya. Ada istimewanya dia di ayamnya ini. Bentar, ayamnya kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayamnya juga enak. Jadi sampai sekarang saya masih kaget, teman-teman, dengan porsi 3.000, dengan harga 3.000, porsinya segini banyaknya. Wow. Dan ini saya mau coba. Oh iya, untuk alamatnya juga, teman-teman, tadi udah alamatnya ntar di bawah ini ada alamatnya, ntar ya, ntar saya kasih tahu alamatnya. Dan sekarang saya mau lanjuti ma'am. Mari ma'am. Teman-teman, terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, teman-teman. Tunggu video berikutnya di THD Eli. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.